Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku ada one brand makeup tutorial dan looknya seperti ini. Jadi kali ini aku menggunakan produknya Pixi Cosmetics yang belum lama ini mereka repackaging serta dia mengeluarkan produk terbarunya dengan tema color revention. Mau tahu seperti apa? So, let's check this out. Make it glow. Jadi ini fungsinya bukan cuma sekedar menghaluskan, melembabkan secara instan, tapi dia juga meratakan warna kulit. Karena ini ada warnanya, kebetulan aku ini pakai yang 101 beige yang warnanya tuh nyatu banget sama warna kulit aku. Jadi secara instan setelah pakai primer ini, kulit aku lembab, halus, jadi bikin makeup aku nempel, juga warna kulit aku jadi merata. Selain itu, kalian nggak perlu takut lagi kalau misalkan kalian lupa menggunakan sunblock karena primernya ini udah menggunakan SPF 35 yang dapat melindungi kulit dari sinar matahari.
Selanjutnya aku menggunakan Pixi Naked Glow Duo Cushion. Yang ini enak banget cushionnya beb, karena selain tekstur ringan, dia tuh coveragenya tinggi banget serta tahan bisa sampai 10 jam. Oh ya, ini juga ada kandungan SPF-nya loh. Terus selain dia bisa berfungsi sebagai makeup, dia juga bisa melembabkan kulit karena dia mengandung olive oil, jojoba oil, serta yuzu extracts. Jadi jangan khawatir karena kulit kita selain bisa tampil makeup juga dirawat oleh rangkaian kandungan dari Pixi Make It Glow ini. Selanjutnya aku menggunakan Pixi UV Whitening 4 Benefits, dimana punya 4 kelebihan, yaitu dia tuh dapat mencerahkan kulit. Jadi kulit yang kusam bisa langsung cerah. Nah, terus yang kedua, dia udah ada protektifnya, yaitu mengandung SPF 30. Selanjutnya dia juga udah ada moisturizing karena mengandung squalane oil. Nah, yang terakhir beautifying, dimana formulanya ini menyatukan atau ngeblend kulit makeup kita menjadi lebih natural. Selanjutnya aku menggunakan Pixi Twin Blush. Jadi aku suka banget karena Twin Blush ini teksturnya tuh creamy, terus mudah di blend, terus warnanya juga pigmented. Jadi walaupun sedikit aja itu udah keluar warnanya. Selain itu dia juga punya kelebihan bisa digunakan untuk warna bibir. Selanjutnya untuk area mata, tadi aku menggunakan lip cream warna Gaudy Orange yang ini. Terus aku menggunakan Pixi Line Shadow dari Color Revolution. Jadi ini aku menggunakan warna coklat pada ujung mata. Terus aku suka teksturnya tuh creamy, terus dia juga mudah di blend. Tapi harus cepet-cepet ya, karena dia langsung nge-set, dia tuh langsung merubah tekstur tuh jadi tahan lama banget. Nah, aku punya dua warna ini, which is aku gunakan yang warna silver untuk di inner corner atau di dalam mata, sudut mata, karena bikin mataku terlihat lebih hidup. Jadi, which is I love this line and shadow karena bisa buat eyeshadow, terus juga aku bisa buat eyeliner. Jadi ini bagus banget dengan teksturnya yang creamy, mudah di blend, dan yang paling penting adalah waterproof. Nah, untuk eyeliner, aku menggunakan dua eyeliner dari Color Revolution. Yang pertama, aku menggunakan Pixi Intense Tulas Pen Eyeliner. Ini aku suka banget. Dan kalian buat yang pemula juga ini bisa digunakan karena gampang, bentuknya seperti pen aplikatornya. Dan itu juga ujungnya runcing, jadi kalian bisa mengaplikasikan garis mau yang tipis, mau yang tebal. Hasilnya matte, terus dia juga sangat-sangat intense warnanya. Dan ini juga smooth proof dan tahan lama. And then yang untuk kayak kalian untuk misi yang di tengah-tengah atau bolong-bolong, tadi aku juga menggunakan yang bawah, terus buat membentuk sudut. Ini tuh bagus banget, aku pakai yang Pixi Slimline Matte Eyeliner. Dia juga sama, hasilnya matte, terus smooth proof dan tahan lama, warnanya intense. Oke, kalian bisa lihat, ini bagus banget buat membentuk sudut yang kalau misalkan kalian mau runcing banget. It's really recommended. Nah, untuk yang terakhir yaitu Pixi Lip Cream, yang pastinya cewek-cewek udah suka banget sama lip creamnya Pixi. Aku udah tahu pokoknya dari yang sebelumnya Pixi ngeluarin aja itu udah banyak banget yang suka. Apalagi yang sekarang, lihat dong kemasannya. Kalian bisa lihat simple packaging ini dengan warna hitam, terus warna di dalamnya juga tetap kelihatan. Jadi kalian gak usah nebak-nebak ini warna lipstick apa ya. Nah, terus selain itu juga dia di bawahnya juga ada shade-nya. Jadi kalian bisa lihat dari kemasannya, atau kalau misalkan mau lebih jelas lagi lihat di bawahnya. Oh ya, yang paling aku suka dari lip cream ini adalah teksturnya ringan dan dia tuh bener-bener nggak bikin bibir aku kering. Jadi kayak nggak berasa pakai lipstick gitu. Beneran aku nggak bohong. Dan gitu, yang paling aku suka lagi warnanya tuh sangat-sangat intens. Sekali oles aja warnanya udah keluar banget. Jadi, which is kayak lu cuma pakai sekali ngeluarin aja tuh buat buat gue sih bibir gue segini tuh cukup, nggak usah ngambil lagi. Terus selain itu yang paling amazing adalah tuh dia nggak ninggalin noda. Jadi kalau misalkan minum di gelas atau di sedotan, dia akan tetap stay di bibir. But aku pernah coba makan gorengan, emang sih sedikit memudar, tapi ini buat aku tuh udah sangat-sangat bagus banget formulanya. So it's really recommended buat kalian nyari lip cream. Dan kalian harus tahu ya, dari Pixi Color Revolution tuh punya varian warna memang yang sedikit lebih bold dari biasanya. Cuman tips dari aku, kalau misalkan kalian kayaknya warnanya tuh terlalu bold ya buat aku misalkan, kalian bisa menggunakan teknik pemakaian dengan teknik ombre. Jadi pakai di dalam bibir aja, tinggal didap-dap, terus jadi deh. Well, kalau ditanya dari seluruh produk Pixi yang tadi aku pakai, aku paling suka yang mana?
Aku bingung, aku suka semuanya. Tapi ya kalau memang benar-benar harus satu aja kan ya, lu harus pilih satu. Oke, gua akan pilih ini, yang lip creamnya. Karena lip creamnya tuh apa ya, kalau gue tuh udah pakai lipstick merasa ya udahlah gitu, nggak usah pakai yang lainnya, udah oke gitu kan. Dan kebetulan alis gue juga nggak botak-botak amat, jadi kalau misalnya gue lagi males mager, gue cuma pakai lip creamnya doang, itu udah oke banget. Bisa dipakai di bibir, bisa pakai di pipi, bisa pakai di eyeshadow juga. Kalau misalkan the power of kepepet, lo nggak bawa perlengkapan makeup yang lengkap, dengan lip cream ini tuh lo bisa multifungsi dan ini benar-benar blendable. Well, itu tadi makeup tutorial dan sedikit review dari aku. Semoga bermanfaat. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.